Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk bertanya ke paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Pertalian, saya masih berkutat dalam urusan hearing dengan BTB dan organisasi kepariwisataan. Di situ dimunculkan Undang-Undang 28 tentang pajak dan retribusi. Bahwa di situ ada PBB, P2, TKP, pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dan atau tanpa kena pajak. Dan ini sudah sekarang ada revisinya dengan pajak dengan undang-undang yang baru. Mohon paslon 1 disebutkan pajak hiburan tertentu. Mohon disebutkan 4. Itu dan bagaimana solusi ketika Bapak terpilih untuk memberikan sebuah jawaban pasti kepada masyarakat pelaku usaha ini. Karena di situ banyak tenaga kerja dan di situ juga memberikan pendapatan asli daerah melalui PAR. Terima kasih. Masih ada waktu? Apakah cukup atau menambahkan? Cukup. Cukup, waktu kami hentikan. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 3 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Persoalan distribusi pajak tertentu yang nilainya tidak memberikan efek penyelenggaraan yang baik terhadap pajak-pajak itu, tentu ini akan kita diskusikan ke kementerian. Karena menyangkut tempat bekerja orang banyak. Tapi persoalannya sekarang untuk meraih kontribusi terhadap kekuatan fiskal daerah, kita paslon 1 akan mengevaluasi beberapa misalnya pemasukan-pemasukan distribusi dari misalnya Pelabuhan Sanur yang sampai saat ini tidak dikelola oleh Pelindo. Kami akan mengkomunikasikan itu ke pemerintah pusat untuk bisa dikelola oleh pemerintah daerah Provinsi Bali dan ini merupakan kontribusi penerimaan daerah untuk penguatan fiskal yang sangat efektif untuk kita lakukan. Baik, masih ada waktu? Oh, ini tambahkan, Pak? Cukup? Cukup, baik. Berikutnya, kami akan persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 1. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Kalau memang tidak bisa menjawab, tolong kasih Pak Gireja menjelaskan, Pak. Pajak tertentu hiburan ini, yang pertama ada klub malam, diskotik, mandi uap atau spa, itu karaoke. Itu pajaknya 40-75%. Itu. Nah, kami kasihan dengan pengusaha-pengusaha ini, regulasi tetap jalan, maka kami tidak tinggal diam. Disitulah kami mengakomodir daripada organisasi pariwisata yang ada di Provinsi Bali ini, itu yang kami lakukan apa? Kami mengambil kebijakan insentif fiskal sehingga dapat mengurangi pajak terutang itu 62,5%. Itu, 62,5%. Sehingga dia, pengusaha ini, bisa membayar sesuai dengan pajak yang terdahulu. Itu solusi. Maka kami katakan, semua masalah tidak bisa kita selesaikan sendiri, tetapi semua masalah ada solusinya. Ayo mencari solusi dengan pasar giri. Dan saya ingin bahwa kandidat siapapun ke depan ini jangan sampai tahu hanya ujungnya saja. Anatomi tubuh itu semua harus kita tahu sehingga kita harus paham memberikan sebuah pemaparan yang benar kepada siapa dan khususnya kepada masyarakat Pulau Dewata yang kita cintai bersama. Ini sebenarnya yang harus kita lakukan pertalian dengan Undang-Undang 28 tentang pajak dan retribusi itu. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.